Bahaya bagi pasukan Red Boys. Mujur. Satu umpanan cantik. Ada tandukan yang kurang baik. Pasukan X MRSM dan itu dia gol penyamaan. Percobaan dia gol yang ketiga untuk pasukan. Masih lagi mengawal bola. Satu lorongan yang cantik. Bagaimana satu peluang untuk pasukan RBC berjaya disekat pula oleh pertahanan. Oh, satu kesilapan dari pemain XMRSM. Bagaimana satu peluang untuk pasukan RBC. Peluang-peluang untuk pasukan XMRSM dan cantik umpanan yang dilakukan namun berjaya dihalang oleh pertahanan. Satu sepakan yang baik. Oh, terlepas bola daripada pemain RBC. Bahaya bagi pasukan RBC. Itu dia baca bagaimana. Satu peluang untuk pasukan RBC dibawa masuk ke dalam kawasan penalti namun berjaya pula di cantik. Satu peluang harus disudahkan namun berjaya pula. Cantik kawalan bola, satu cross namun masih lagi dalam dan itu dia. XMRSM terus dihantar ke belakang topik ketika ini. Cantik acahan daripada topik, masih lagi topik menghantar ke belakang rakan di hadapan. Satu peluang namun kurang baik pula kawalan yang dilakukan ataupun first touch. Topik ketika ini masih lagi mengawal bola.
melorongkan keberakan cantik. Bagaimana? Satu umpanan. Oh, tidak berjaya di sambar pun. Satu clearance yang mengenai pemain lawan. Satu lorongan daripada Topik cantik. Satu peluang untuk pasukan RBC. Bagaimana? Harus disudahkan peluang ini. Oh. Satu peluang untuk pasukan XMRSM. Adakah ini gol yang keempat? Dan itu dia. Di mana pasukan XMRSM semakin jauh meninggalkan pula pasukan. Itu dia satu peluang untuk pasukan dan sekali lagi tidak berjaya disudahkan. Ketika ini. Satu lorongan. Oh. Dan itu dia satu peluang untuk pasukan Red Boys, namun satu serangan balas dari pasukan XMRSM. Satu peluang. Bagaimana? Masih lagi mengawal bola. Satu percobaan cantik lorongan ini. Satu peluang untuk pasukan RBC. Satu tandukan, namun tidak offside kedudukan. Satu peluang untuk pasukan RBC. Bagaimana? Oh, berjaya pula disekat oleh pertahanan. Dan satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Bagaimana? Satu tandukan, namun berjaya dikeluarkan oleh. Satu peluang untuk pasukan Red Boys. Oh, berjaya pula diselamatkan oleh penjaga gol pasukan MRSM.